ini saya punya sayur ya. Gak tahu ini nama sayurnya apa di Indonesia ya, saya belum pernah makan juga. Ini pertama kalinya saya mau makan ya. Di sini namanya itu gara apa gara atau kusa Hind. Jadi saya akan tumis saja hanya dengan bawang bombay, cabai rawit dan tomat, juga ada maksudnya itu bawang putih ya. Nanti akan saya tambahkan garam dan merica hitam satu blok Maggi. Akan saya bersihkan dulu sebelumnya ini. Teman-teman, akan saya bersihkan dulu ya. Ini kulitnya, katanya harus dibersihkan. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ada getahnya. Kita lihat bagaimana cara membersihkannya. Saya potong-potong ini biar mudah membersihkannya. Seperti ini. Kulitnya ini tebal sekali. Tuh, kulitnya tebal ya, tebal banget. Dalamnya seperti apa ya, yang pernah saya lihat itu dalamnya seperti, kalau di kita tuh apa ya, lopang kali ya. Ini belum pernah saya makan sebenarnya. Coba menumis yang tidak terlalu banyak bumbunya atau yang gurih-gurih, dan akan saya makan dengan nasi putih. Ini sudah saya bersihkan. Nah, teman-teman, ini udah saya bersihkan semuanya, udah dikupas ya. Lalu akan saya potong, ini juga akan saya potong dengan pemotongan yang kecil ya, atau seperti diparut gitu biar mudah. Potong seperti ini. Udah saya potong bentuknya memanjang ya, seperti korek api. Dan sebagian akan saya potong bulat tipis ya. Bagian saya potong seperti ini, teman-teman. Kita mulai untuk memasaknya. Oke, teman-teman, kita mulai untuk memasaknya. Seperti biasa, di sini sudah saya siapkan wajan yang panas ya, dikasih sedikit minyak. Saya akan masukkan dulu bawang merah sama bawang putih atau bawang bombay ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan agak layu. Oke,
bawangnya udah mulai layu dan sangat harum sekali. Lalu akan saya tambahkan satu blok meji. Seperti biasa, saya menggunakan rasa meji, rasa ayam ya. Setelah itu akan saya masukkan sayurnya. Kita aduk rata. Setelah itu akan saya kasih garam secukupnya dan merica hitam secukupnya. Akan saya tambahkan sedikit gula. Garam dengan gula itu biasanya rasanya semakin enak ya. Sedikit cabai paprika. Saya suka yang agak pedas. Kita aduk rata. Setelah ini saya kasih air sedikit ya, sedikit saja. Akan saya tunggu beberapa menit, biarkan sayur ini matang. Udah matang nih, atau setengah matang ya, saya tidak suka terlalu matang sayuran itu. Dan akan saya masukkan tomat dengan cabai pedas. Tomatnya saya tidak suka matang-matang sekali dan hasilnya seperti ini ya. Akan saya matikan. Sayuran ini juga mengandung atau membawa air ya, jadi banyak lagi. Akan saya coba nih seperti apa rasanya. Enak sekali teman-teman. Silakan dicoba ya. Di Indonesia saya tidak tahu ini sayur apa, tapi di Arab di sini banyak, di sini di supermarket atau di pasar-pasar. Namanya gara hindi atau kusa hindi. Ini pertama kalinya mau saya makan atau saya coba di sini. Rasanya enak sekali, seperti labu di kita atau apa ya. Ya itulah teman-teman, masakan saya hari ini atau untuk makan siangnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.